Dari Grab? Enggak. Hah? Enggak. Dari apa? WA, WhatsApp. WhatsApp? Iya. Iya. Bapak foto-foto saya apa? Enggak, saya kenapa? Ya, saya mau... Foto saya apa? Saya mau tanya bapak ini. Bapak foto saya apa? Foto-foto, Bang. Orang saya pernah nanya gini, nanya baik-baik. Nanya baik-baik enggak gini caranya, Pak? Kenapa Bapak buka pintu saya? Apa nanya Pak? Saya nanya baik-baik kamu. Bapak buka pintu saya buat apa? Oh, dibilang baik-baik kau. Baik-baik kayak gini caranya? Kayak gini cara baik-baik? Oh, udah bilang baik-baik kau. Enggak, aku tanya kayak gini cara baik-baik? Iya. Kayak gini cara baik-baik? Iya. Oh, yaudah. Bagus. Nah, bagus apanya? Silahkan tutup pintu saya bilang. Oh, tutup sendiri. Tutup pintu saya. Hah? Kalau mau berkeras jangan rame-rame, bro. Orang nanya baik-baik kau. Kalau mau berkeras jangan rame-rame. Bekerja saya nanya dari mana order dari mana. Saya kan jawab baik-baik. Nah, kalau baik-baik. Ya, kalau cara kalian buka pintu itu salah. Cara aku tadi penumpang kalau aku dapat order lagi enggak perlu. Order mana lo? Kan udah aku jelasin dari tadi. WhatsApp kau jelasin. Hah? Kan udah aku jelasin. Oh, ngentem betul ya kau. Ya kalau enggak senang main kita di luar gitu loh. Main-main kau, main-main kau. Main aja gini kau. Ya sudah. Nanya baik-baik ketok pintu bang, nggak main buka pintu gitu aja. Orang menghargai kamu. Kalau menghargai nggak gitu caranya bang. Ya, bapak nggak ada hak untuk ngecek. Bapak tanya aja sendiri langsung. Hah? Kira-kira? Hah? Enggak pak. Kira-kira? Hah? WhatsApp. Tak boleh. Ada nama telepon. Dari mana WhatsApp tak boleh? Ada nomor? Udah lah bang. Ada nomor? Coba ibu bisa tunjukkan WhatsApp. Turun, nih, sini. Kalian tahu ini apa? WhatsApp. Taksi Batam, nomor saya. Foto saya. Hah? WhatsApp. Ini apa? Ini apa ini? Tahu saya apa? Ya udah terus. Kenapa? Kalau berani Bang jangan rame-rame, Pak. Ayolah, kita berdua aja lah. Hah? Jalan sini. Berdua lah. Berdua kau. Berdua kau. Bukan, orang itu. Naik aja. Enggak, Pak. Kita resmi. Kita enggak ada kesalahan ya. Saya WhatsApp, bukan Grab. Oke? Kalau gini caranya, saya mau lapor polisi. Ya udah, itu nanti urusan nanti. Yang penting kamu keluar dari sini. Kamu sendiri masalahnya. Udah jadi.